Okay. So, seterusnya, dalam keuangan, okay, dalam pasaran keuangan, okay, harga yang awak tengok tak semestinya sama dengan nilai sebenar. Harga yang awak tengok diberi nama sebagai market price. Okay. Awak beli saham syarikat, saham yang tertera di bursa marketplace itu diberi nama market price. Market price adalah harga yang tertera dan boleh dijual beli di pasaran. Manakala fair value ini merujuk kepada nilai sebenar satu-satu instrumen tersebut. Dengan kata lain, fair value merujuk kepada nilai hakiki instrumen tersebut. Okay, dia tidak ada kena-mengena dengan spekulasi. Dia merujuk kepada nilai sebenar aset. Dan nilai ataupun harga pasaran pada pasaran tidak akan sama dengan fair value. Sangat jarang berlaku sama antara fair price, market price dengan fair value. Kadang-kadang yang ni naik. Kadang-kadang yang ni naik. Dan apabila ini sama, diberi nama keseimbangan pasaran. Keseimbangan di antara harga pasaran dan juga harga sebenar. Harga sebenar fair value ini adalah merujuk kepada harga yang awak kira dalam awak belajar dalam pengurusan kewangan semester lepas. Awak kira harga saham macam mana? KPO sama dengan KS. Macam mana kira dia? D1 bagi dengan KS tolak G kan? So itu adalah formula. Formula bagi harga saham. Alright. So, ini cerita pasal timing. Okay. Apabila kita buat pelaburan, pelaburan ini berbeza mengikut umur pelabur tersebut. Okay. Awak tengok dekat sini, graf di sini. Di sini adalah umur. Umur awak lah. Di sini merujuk kepada nilai wang yang awak simpan. Okay. Kalau awak masih ingat, katakan ini adalah zaman awak belajar dulu. Okay, garisan ini adalah zaman kita belajar semenjak start daripada kita lahir sampai kita belajar habis. Sama ada awak habis college ke, habis universiti ke, habis STPM ke, maka titiknya di sini. Dengan kata lain, start daripada ini, ini adalah de-saving. De-saving merujuk kepada apa? De-saving merujuk awak guna lebih pada duit yang awak ada. Awak kata mana guna lebih pada duit awak ada? Ialah duit pada masa tersebut awak meminjam. Awak pinjam PTPTN, mak ayah tolong bayarkan. Awak sendiri tak pinjam pada masa tersebut. Duit itu di sini disebut awak de-saving. Awak memang memakan duit, bukannya berbelanja. Perbelanjaan awak lebih besar daripada awak saving di sini. Manakala apabila awak start bekerja, maka garisan ini akan naik. Dengan kata lain, jumlah simpanan awak melebihi daripada jumlah perbelanjaan. Ini sebab semakin lama awak kerja, semakin tinggi kadar simpanan awak. Simpan tinggi, 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 tinggi. Up until certain of point, tiba-tiba dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Sebab di sini awak pencen. Bila kita pencen, kita dah tak ada dah income, maka kita tak saving dah. Kita akan makan duit yang kita simpan balik. Dan ini adalah start kita pencen. Okay. Alright. So, yang seterusnya cerita pasal allocation, asset allocation. Okay. Sebelum kita pergi pasal asset allocation, saya nak cerita pasal trade-off. Trade-off antara di sini. Return, risk and return trade-off. Okay, apa maksud trade-off? Trade-off ini merujuk kepada dalam bahasa Melayunya adalah timbal balik. Timbal balik antara risiko dan pulangan. Awak sebagai pelabur yang rasional akan menimbang berapa pulangan yang awak dapat dan berapa risiko yang terpaksa awak tanggung.
Okay, dan itu diberi nama sebagai trade-off. Dan bagi pelabur yang rasional, okay, kadar pulangan dan risiko mempunyai hubungan yang positif. Kalau boleh buat dalam bentuk graf, dia akan jadi macam ni. Ini adalah pulangan, saya buat, ini R, return, ini adalah risiko, saya buat dalam bentuk ini, risk dalam bentuk alpha macam ini. So, maka semakin tinggi risiko yang kita pegang, semakin tinggi pulangan yang kita dapat. Dia akan jadi macam tu. Dia tak akan start dengan kosong di sini. Dia akan start dengan di sini. Di sini adalah tempat yang kita namakan dia RF. Kan? Risk-free. Risk-free merujuk kepada awak melabur di satu tempat yang risikonya adalah kosong tetapi awak dapat pulangan. Adakah dalam dunia ni kita melabur, tak ada risiko tetapi ada pulangan? Ada siapa-siapa boleh beritahu saya? Dekat mana kita melabur? Tak ada risiko, tiba-tiba kita dapat pulangan. Tak ada. Tak ada. Ada. Kita ada 10 minit. Kita ada 10 minit lagi ni. Okey. Ada tempatnya. Kita melabur, risiko tak ada tapi pulangan ada. Tempat yang paling senang contohnya adalah ESB. ESB ada risiko. Tempat yang paling senangnya adalah fixed deposit. Fixed deposit. Pernah dengar fixed deposit? Simpanan tetap. Pernah. Simpanan tetap adalah merujuk kepada awak simpan duit awak dalam akaun yang diberi nama sebagai simpanan tetap. Dan dia janji, dia akan janji satu jumlah return kepada awak dan awak akan garanti dapat return tersebut. Tak kira berlaku apa pun pasaran. Pasaran naik macam mana pun, awak dapat banyak tu je. Pasaran teruk macam mana pun, awak akan dapat banyak tu je. So, dengan kata lain, deep fixed deposit adalah salah satu risk-free investment. Bila risk-free, of course, risiko tak ada. Bila risiko tak ada, pulangannya pun rendah lah. Kalau awak semak dalam laman web, pulangannya mungkin antara 3%, 2.8% setahun. Kalau awak melabur dalam pasaran fixed deposit ni. Alright. So, itu cerita pasal risk allocation. Risk allocation ini, okay. Risk allocation ini, oh tak habis lagi di sini, cerita pasal risk allocation ini dia ada kena mengena dengan asset allocation. Okay, perletakan aset. Di sini dia cerita pasal risk, maknanya sejauh mana ataupun kemampuan awak ataupun kesanggupan awak untuk menghadapi satu-satu risiko akan menentukan dekat mana awak nak melabur. Kalau awak jenis orang yang penakut, awak tak akan melabur dalam pasaran saham, awak kata. Awak akan melabur dalam pasaran bond. Sebab apa? Bond dia fixed income. Saham dia tidak fixed income. Income dia turun naik kan. So bond ini risiko dia rendah sikit berbanding dengan saham. Saham ni risiko tinggi. So, kalau jenis awak ni yang jenis tak sanggup menanggung risiko, maka awak tak melabur dalam saham. Awak akan melabur dalam bond. Okay? Tapi kalau jenis awak ni orang yang boleh sanggup risiko, maka awak kata saya nak pulangan yang lagi tinggi. Ada kemungkinan awak akan melabur dalam bank CD, katakan. Berbanding dengan yang ini. Dua-dua high risk. Tapi dekat mana awak nak melabur? Kesanggupan awak menanggung risiko itu akan menentukan dekat mana awak nak melabur. Kalau awak tak berani nak melabur, awak akan melabur satu tempat yang risikonya rendah. Bila risikonya rendah, pulangan juga rendah. Dalam financial market juga, ada teori yang popular, okay, teori yang diberi nama sebagai agency teori ataupun agency problem. Okay.
bila company itu semakin besar, okay, company itu semakin besar, maka akan wujud pemisahan antara pemilik dengan pengurus syarikat, orang yang menguruskan syarikat. Benda ni awak dah belajar pada semester lepas dalam pengurusan kewangan. Okay? Maka dalam bila wujudnya pemisahan antara orang yang uruskan syarikat dengan orang yang menjadi tuan punya syarikat, kadangkala akan menyebabkan konflik antara dua pihak ini. Dan konflik ini diberi nama sebagai agency problem. Okay? Orang yang tuan punya syarikat nak dapat untung tinggi, nak dapat dividen tinggi. Tetapi orang yang menguruskan syarikat, dia kata, alang-alang dia uruskan syarikat, biarlah dia merasa nikmatnya, saya nak company car besar, saya nak kereta syarikat yang besar, saya nak office yang besar, saya nak bangunan yang cantik. Semua-semua itu merupakan expenses kepada syarikat yang akan mengurangkan keuntungan. Betul tak? Dan kadangkala keputusan ini akan menjadi konflik lah antara pihak pengurusan dengan pihak pemilik. Dan di bawah ini adalah cara-cara untuk mengurangkan masalah antara dua itu. Akan boleh mengurangkan masalah ataupun boleh mengurangkan agency problem. Kita ada lebih kurang 4 minit lagi ya. Right. Dan dalam bab ini juga dia cerita pasal governance. Okay. Sekarang ini dalam pelaburan, antara isu yang besar dalam dunia perniagaan sekarang ini adalah isu governance dan juga etika. Governance dan etika ini merujuk kepada transparency, pengurusan sesebuah syarikat. Okay. Awak mungkin pernah dengar ni Enron. Pernah dengar Enron? Enron. Pernah dengar WorldCom? Okay. Pernah dengar Citicorp? Merrill Lynch? Arthur Andersen? Ini adalah company-company yang besar, okay, yang menjadi orang kata anchor business di dalam dunia perniagaan. Tetapi disebabkan isu transparansi, isu mereka berselindung dalam beberapa perkara, isu mereka tidak buat etika dalam perniagaan, menyebabkan Enron ini telah bankrupt, WorldCom ini telah bankrupt, Citicorp dengan Merrill Lynch hampir-hampir, begitu juga dengan yang ni kena masuk mahkamah. Okay, Citicorp dengan Merrill Lynch hampir-hampir bankrupt, tetapi telah ditolong oleh kerajaan Amerika Syarikat. Kerajaan Amerika Syarikat bagi pinjaman duit. Jadi mereka dapat balik, tidak bankrupt. Tapi Enron dengan ini memang bankrupt terus. Disebabkan mereka buat satu benda, isu, satu skandal yang menyebabkan bila pelabur tahu, pelabur jual saham syarikat, pelabur saman syarikat tersebut muflis. Okay? Dan akibat daripada terjadinya isu transparency, corporate governance issue, corporate ethical issue, maka kerajaan di Amerika Syarikat telah meluluskan satu undang-undang. Kita di Malaysia pun ada undang-undang, okay, di bawah MICG, Malaysian International Corporate Governance. Dia buat macam satu peraturan. MICG telah meletak, dia adalah satu badan NGO yang diiktiraf oleh kerajaan. MICG ini telah meletakkan beberapa peraturan-peraturan yang syarikat perlu ikut. Walaupun dia bukannya akta kerajaan, tetapi disebabkan dia adalah satu benda yang general, yang boleh diterima umum, maka syarikat terpaksa ikut. Kalau syarikat tak ikut, pelabur tak suka. Bila pelabur tak suka, pelabur tak nak melabur dalam syarikat tersebut. Dengan kata lain,